Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman untuk selalu cuci tangan saat bersih dan selalu jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja. Nah, baru-baru ini Realme akan meluncurkan seri terbarunya, yaitu Realme Q2 ya. Nah, dilansir dari berita online ya. Nah, ini ya, Realme umumkan ponsel 5G yaitu Realme Q2 Pro, Q2 dan Q2i. Nah, di sini tertulis hari ini Realme akan meluncurkan Realme 7 Pro di Indonesia. Namun di kancah global, perusahaan juga baru saja memperkenalkan trio perangkat terjangkau yaitu Q2 series yang semuanya adalah smartphone 5G. Realme Q2 Pro 5G adalah yang paling mengesankan dari semuanya dengan panel AMOLED dan pengisian cepat 65W untuk baterai 4300 mAh. Realme Q2 5G adalah anak tengah, sedangkan Realme Q2i 5G menghadirkan konektivitas generasi berikutnya dengan harga di bawah 1000 Cina Yuan ya, atau setara 2,2 juta rupiah. Nah, yang pertama itu Realme Q2 Pro 5G. Yang terkuat dari ketiganya disebut Realme Q2 Pro dan hadir dengan chipset Dimensity 800U dan RAM 8GB. Di bagian depan terdapat panel AMOLED 6,5 inch dengan resolusi 1080p single punch hole untuk kamera 16MP dan pemindai sidik jari di bawahnya ya. Pengaturan quad kamera di bagian belakang menghadirkan sensor utama 48MP ditambah dengan kamera sudut ultrawide 8MP dan beberapa unit 2MP monokrom dan makro. Spesifikasi lain Q2 Pro termasuk jack audio 3,5mm dan slot nano SIM ganda. Harganya adalah 1799 Cina Yuan setara 4 juta dan 1999 Cina Yuan atau sekitar 4,4 juta rupiah masing-masing untuk versi 128GB dan 256GB. Ponsel ditawar dalam balutan kulit abu-abu dan emboss dir tulip di bagian belakang atau si color yang merupakan garden pelangi. Yang kedua itu Realme Q5G. Ya, Realme Q2 5G versi reguler hadir dengan panel yang sedikit lebih luas di bagian depan atau LCD 6,5 inch yang berarti pemindai sidik jarinya ada di samping. Sama seperti saudara Pro-nya, Q2 memiliki chip Dimensity 800U tetapi dilengkapi dengan RAM 4GB atau 6GB setara sementara penyimpanannya 128GB. Q2 memiliki kamera utama 48MP yang sama dengan kamera ultrawide 8MP tetapi hanya mendapatkan satu dari unit tambahan 2MP untuk makro. Sebuah kamera selfie 16MP di bagian depan sasaran di lubang di pojok kiri ya. Saya ulang lagi, sebuah kamera selfie 16MP di bagian depan bersasaran di lubang di pojok kiri. Realme Q2 menghadirkan lebih banyak kapasitas baterai 5000 mAh, tapi tingkat pengisian cepat hanya 30W yang masih cukup cepat. Ponsel ini secara resmi terdaftar seharga 1299 Cina Yuan atau setara 2,8 juta rupiah atau 1399 Cina Yuan atau sekitar 3,1 juta rupiah. Tetapi kedua varian memiliki diskon awal yaitu 100 Cina Yuan. Ada dua warna yaitu biru dan perak dan penjualan pertama ponsel dijadwalkan pada 19 Oktober. Yang ketiga yaitu Realme Q2i 5G. Realme Q2i menghadirkan konektivitas 5G ke level baru yang terjangkau. Perangkat mulai dari 998 Cina Yuan atau sekitar 2,2 juta rupiah. Untuk harga segitu, brand memberikan Anda perangkat dengan chipset Dimensity 720, RAM 4GB dan penyimpanan 128GB. Ada tiga kamera di bagian belakang berbasis dengan lampu kilat LED yang pengaturan persegi. Kamera utama memiliki sensor 13MP sementara dua kamera 2MP untuk membantu pemotretan makro dan potret.
Kamera depan dipasang pada notch tetes air dan memiliki sensor 8 megapiksel dan aperture 2.0. Q2i dibangun di sekitar LCD 6,52 inch dengan resolusi 720p. Tombolnya ada di sisi kanan, sedangkan pemindai sidik jari ada di belakang. Ada baterai 5000 mAh di dalamnya yang dilengkapi dengan dukungan pengisian cepat 18 watt. Realme Q2i akan dijual perdana 21 Oktober dengan dua pilihan warna, biru dan perak. Keduanya memiliki aksen bentuk segitiga di bagian belakang untuk membuat panel sedikit lebih menarik. Nah, itu tadi semuanya adalah bocoran dari Realme Q2 series ya, atau Realme Q2 5G ya, yang menggunakan konektivitas 5G ya, series ya. Nah, tadi adalah, sekali lagi itu adalah bocoran spesifikasi ya, dan bocoran harga dari Q2 5G series ya. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.